Simen Lingbo mengaku takjub dengan fanatisme suporter Indonesia. Hal ini yang menjadikan Simen tak ragu menerima pinangan Persik Kediri. Dalam sesi wawancara, Simen Lingbo menyatakan alasan dibalik komitmennya untuk datang memperkuat Persik Kediri. Sebagaimana diketahui, Simen masuk ke dalam proyeksi tim berjulukan Macan Putih pada kompetisi nanti. Dia mengisi satu dari enam kuota pemain asing sesuai regulasi. Simen Lingbo menjadi satu-satunya pengisi satu slot yang khusus diperuntukkan bagi pemain di sepak bola Asia Tenggara atau ASEAN. Saat ini, statusnya adalah bek kanan timnas Filipina. Kendati pesepak bola berusia 25 tahun itu tercatat lahir dan besar di Norwegia. Simen menjadi satu di antara dua pemain asing yang sudah menginjakkan kakinya di Kediri. Satu nama lagi adalah striker kebangsaan Brasil, Pedro Paulo Alves. We want to improve every day, and as long as we do the right work on the training pitch every day, we have the opportunity and the chance to go further up on the table. And then if we do the work properly and play games very well as a team and as a group, then we can start to talk about the table position. But for now, the most important thing is to focus on a good training every day until the league starts. Jangan lari.